KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam kesenian Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Kalau episod yang lalu, kita telah belajar bagi cara penggunaan dan juga cara bermain ukulele. Dan istimewanya untuk episod kali ini, kalau anda semua nampak depan Mira ni, kita ada kompang, kita ada gitar, kita ada banyak sangat alatan muzik, kerana episod kali ini kita akan fokuskan pula bagi penjagaan alat muzik. Agak-agak adik-adik di rumah sekarang, betul ke cara adik-adik menjaga alatan muzik selama ni? Kalau nak tahu cara yang tepat dan terbaik bagaimana, kita tanya guru kita. Tapi sebelum itu, ayo kita kenali beliau terlebih dahulu. Jom saksikan Profil Guru. Kita yang sangat berpengalaman, Cikgu Nur Hisham Muhammad. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu Nur Hisham. Selamat datang, Cikgu. Hari ini, Cikgu nak mengajarkan bagi penjagaan alatan muzik, kan, Cikgu? Betul, Mira. Okey. Dan saya, banyak juga saya nak tanya Cikgu. Tapi sebelum tu kan, Cikgu? Saya nampak Cikgu dah ready dengan Cikgu punya gitar alatan yang di atas meja ni. Saya nak tanya Cikgu, kenapa penting ke cikgu kita menjaga alatan muzik ni? Macam ni Mira, untuk penjagaan alat muzik ni sebenarnya salah satu etika dan juga nilai lah untuk kita terapkan kepada murid-murid. Okay, supaya gitar tu dalam keadaan baik. Okay, yang pertama sekali, lepas tu kita boleh melatih disiplin dia. Okay, disiplin menjaga sebab kita ada dia punya step lah. Untuk kita jaga kejap lagi, cikgu akan beritahu lah macam mana dia ada sebelum, semasa dan juga selepas kita menggunakan alat muzik tu. Itu kenapa pentingnya menjaga alatan muzik. Tapi kalau untuk orang yang mungkinlah murid ke, yang mungkin macam culas ataupun malaslah nak menjaga alatan ni kan, macam sambil lewa je kan, ada tak kesan dia cikgu? Okay, kesan dia alat muzik tu sendirilah, dia akan cepat rosak. Okay, dan kualiti alat muzik tu akan apa kita panggil kurang berkualiti lah. Contohnya pada segi tali dia kan, bila tak jaga dia akan cepat berkarat. Lepas tu cikgu akan ajarlah macam mana cara untuk jaga supaya tadi tu lambat berkarat. Dan body gitar tu sentiasa dalam keadaan yang baik. Itu antara kepentingan menjaganya dan juga kesan kalau tak menjaga alatan muzik. Dan untuk kita punya episod kali ni, cikgu, apa yang Cikgu Nur Hisham nak fokuskan kepada mereka yang sedang menonton sekarang? Okey, jadi fokus dia kita kenal pasti alat-alat yang bantu untuk kita jaga alat muzik tu sendiri. Contohnya tali gitar, jenis tali dia, okey, jenis minyak yang kita gunakan untuk salurkan pada permukaan tali ni supaya tidak berkarat, dan juga kita ada polish ataupun penggilak untuk body gitar ni supaya keadaan dia bersih lah. Itu ya. Okey, baik. Tadi saya tertarik dengan Cikgu Nur Hisham ada katakan, Cikgu nak tunjukkan cara menjaga sebelum, semasa dan juga selepas. Ada tiga cara tu bagaimana nak menjaga kita punya peralatan muzik. Tapi sebelum tu Cikgu, saya minta izin untuk kita berhenti berehat seketika, boleh Cikgu? Boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kita dalam kesenian Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Syamira Nazir dan juga Cikgu Nur Hisham, di mana pada episod kali ini Cikgu Nur Hisham akan tekankan cara penjagaan alatan muzik. Baik Cikgu, dekat depan kita ni ada gitar dan juga ukulele. Maksudnya Cikgu nak fokuskan kepada gitar dan ukulele lah pada kali ini kan Cikgu? Ya, betul. Tadi Cikgu kata tentang penjagaan muzik sebelum, semasa dan selepas. Ya, betul. Boleh Cikgu Nur Hisham kongsikan kepada kita semua? Okey, baik. Jadi untuk kali ini, okay, kita akan fokus pada alat muzik bertali. Yang ada depan cikgu ni gitar dan ukulele lah. Okey, cikgu mulakan dengan gitar. Okey, sebelum kita nak main ataupun kita nak
pastikan alat muzik tu kita main tu dengan baik. Mm-hmm. Okey, pastikan yang pertama sekali adalah tali dia lah. Okey. Mm-hmm. Tali dia mesti tali yang sesuai lah. Okey, tidak berkarat. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti tali kita masih elok lagi? Kita menggunakan alat lah. Biasanya sebelum kita main, kita akan gunakan tuner ataupun penala. Okey. Ini pelajar-pelajar wajib adalah. Okey. Okey, jadi sebelum kita main, kita mesti talakan dengan betul lah. Baik. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok kat depan ni, okey. Ada dua jenis gitar depan cikgu. Okey. Satu gitar klasikal dan juga satu gitar akustik. Okey, kalau kita tengok yang mana satu salah agak-agaknya? Cara letak tu. Cara letak yang salah, cikgu. Cara letak yang di atas meja ni salah, cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, kalau gitar ni kita mesti letakkan pada tempat yang betul lah. Kita gunakan gitar stand lah. Okey. Alright. Okey, sebelum kita main pun kita dah kena letakkan tempat yang betul. Okey, satu lagi Mira, cikgu nak bagi tahu untuk penjagaan alat muzik ni, elakkan gitar tu kita sandar. Okey. Oh. Contohnya kita sandarkan pada meja kerana gitar ni boleh jatuh. Oh, tak boleh juga cikgu kan? Ya, betul. Itu kesilapan lazim yang saya rasa murid-murid ada buat. Okay. Ya, betul. Ini pun cara salah tapi sebab kita nak tunjuk, kalau kita tunjuk yang salah maksudnya murid tahulah. Okey. Yeah. Ini cara yang tidak betul. Okey, seterusnya kita tengok jenis tali . Apa beza gitar klasikal dan juga gitar akustik? Okey, beza dia pada tali lah. Satu lagi cikgu nak bagi tahu, dia tak ada strap. Dia tak boleh letak strap untuk kita gantung gitar tu pada badan. Okey, jadi alat muzik ni mesti dimainkan secara duduk lah. Itu adalah penjagaan dia lah. Okey, Mira. Berbeza pula dengan gitar akustik. Gitar akustik ni biasanya dia datang dengan tali. Tali strap. Maksudnya kita boleh main secara berdiri. Okey, elakkan kita main berdirilah untuk alat muzik gitar klasikal ni. Takut dia jatuh dan sebagainya. Okey, murid-murid juga mesti nak tahu perbezaan jenis tali yang cikgu beritahu tadi kan? Ya. Yeah. Okey, biasanya tali untuk klasikal ni dia tali nylon. Dia gunakan tali nylon. Jadi dia untuk penjagaan dia tu tidaklah serumit gitar akustik. Oh, begitu. Baik. Okey, jadi bila nylon ni dia tak berkarat. Okey. Jadi bila nak tukar tali? Okey, kalau tali? Tali maksudnya tali tu dah berkarat, dah tak boleh dah. Kita tiup pun dia lari je lah bunyi dia. Lari je bunyi dia. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan tiga jenis tali lah. Okey. Jangan tersalah beli tali ni. Tali yang pertama ada tali gitar elektrik. Okey. Ada tali gitar akustik. Okey. Bezalah. Satu lagi tali gitar klasikal. Okey. Klasikal ni nylon lah. Murid-murid kena ingat dia tali nylon. Okey. Okey, kalau kata gitar akustik pula adalah tali dia tali steel. Tapi dia beza saiz dengan tali gitar elektrik. Jadi jangan salah belilah. Maksudnya kita bila kita nak beli tu pastikan kita beli tali yang betul lah. Yeah. Alright. Okey, penjagaan untuk tali tu tahan lama. Okey. Tali tahan lama untuk gitar akustik dan juga gitar elektrik, dia ada minyak dia special untuk oil dia. Okey. Dia punya sapu tu selepas kita main lah yang ni. Okey, sapu pada permukaan tali tu. Okey. Daripada atas ke bawah tak kisah, asalkan kita boleh rasa tali tu berminyak. Maksudnya selepas kita main tu kita tahu tali tu berminyak. Maksudnya bila bersalut minyak, jadi dia akan pengaratan tu akan lambat. Yeah. Dia akan berkarat juga tapi ambil masa. Tempoh dia lama sikitlah. Okey. Okey. Cikgu nak bagi tahu. Untuk yang ni untuk kita jaga tali dia lah. Satu lagi kita ada untuk penggilap. Okey, gitar ni biasanya dia dekat dengan badan kita. Betul. Kan? Biasanya kita tangan kita ni peluh. Kan? Okey, jadi kita kena gunakan penggilap yang sesuai lah. Okey. Ini contoh penggilap dia. Okey. Kita semburkan pada kain ni. Okey. Dan boleh gilap lah. Gosokkan supaya gitar kita tu sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas lah. Yeah. Okey, Mira. Okey, Mira. Oh, maksudnya tak boleh je lah kalau saya nak lap guna air biasa ke, cikgu? Tak boleh, Mira. Tak boleh. Okey, alat muzik gitar ni kita pastikan kita tidak letak dia pada dua suhu, dua keadaan. Iaitu tempat yang lembap ataupun basah. Satu lagi tempat yang terlalu panas. Contohnya kita tinggal gitar tu dalam kereta kan? Ya. Kerana apa, Mira? Kerana neck gitar ni dia boleh
mengembang lah. Ya, dia boleh mengembang ataupun bengkok. Okey. Baik. Okey, itu bagi penjagaan sebelum cikgu. Bagaimana pula bagi penjagaan semasa dan selepas? Okey, semasa semasa main alat muzik ni, semasa kita jaga tu, semasa kita mainlah biasanya kita akan letak dekat-dekat kan. Letak macam cikgu bagi tahu tadi, tak bolehlah letak di lantai. Kerana yang pertama sekali kita akan terlangkah alat tu. Terlangkah, bila terlangkah tak apa lagi, kita tersepak alat tu tersepak, jadi akan mengakibatkan kerosakan lah. Itu untuk semasa dan selepas lah. Okey, selepas selepas Mira, bila kita tak main lama gitar ni, okey, pastikan kita kendurkan tali. Contoh, macam mana cikgu? Kita kendurkan tali yang ada dekat gitar ni supaya tali ni tidak menarik apa kita panggil bridge, bridge ni. Bridge ni dia sebenarnya dia boleh kita panggil terkeluar, tidak melekat dengan elok lah. Bila kita tinggal lama dengan keadaan tali yang tegang. Okey. Baik, itu dia Cikgu Hisham dah kongsikan bagi penjagaan sebelum, semasa dan juga selepas bagi gitar. Ya, gitar. Bagaimana pula bagi ukulele? Adakah sama ataupun sedikit berbeza? Sebab kalau ikutkan sama je keluarga dia juga ni Cikgu. Ya, betul, betul. Betul Mira. Okey, untuk penjagaan alat muzik ukulele okey, kalau kita tengok ukulele ni saiz dia lebih kecil dan senang dibawa kan. Betul tak? Okey, jadi nak jaga dia, okey, dia sama seperti gitar. Okey, dia, tapi untuk ukulele ni cikgu nak maklumkan dulu, dia menggunakan tali nylon sama seperti gitar klasikal. Jadi kita tak perlu nak guna minyak untuk kita apa? Lap dia lah berusia. Untuk sebab dia memang tak berkarat sebenarnya untuk tali nylon ni. Okey, jadi penjagaan dia tu, okey, kalau kita tengok dia punya finishing pada body ni, dia sensitif pada air. Okey, jadi bila kena air Mira, tak kisahlah gitar ke ukulele ke, dia akan cepat pecah body dia ni. Okey. Dia akan pecah. Bila pecah, dia punya sound dia tu tak akan keluar dengan baiklah. Okey. Dia akan mengganggu kita punya latihan dan persembahan lah. Itu untuk sebelum cikgu, penjagaan sebelum. Sebelum tu sama juga Mira, kita boleh menggunakan tuning lah, tuner untuk menala gitar ukulele ni. Okey. Okey, satu lagi untuk talaan juga cikgu pada mereka yang tak ada lah, cikgu sarankan boleh guna smartphone dia ada aplikasi untuk dimuat turun. Boleh muat turun. Kita boleh menala menggunakan smartphone. Baik. Itu untuk semasa, bagaimana pula untuk selepas cikgu? Okey, selepas selepas kita main, okey, waktu kita main kita boleh letaklah atas stand ni. Okey, tapi selepas kita main seelok-eloknya kita letak dalam beg. Dalam beg. Okey, biasanya ukulele ni kita beli sekali dengan beg. Beg tu ada dua lah. Satu yang kita boleh beli yang soft lah. Satu lagi yang hard case. Contoh yang gitar lah. Yang macam ni lah. Ukulele pun ada juga yang hard case. Biasanya ukulele yang harga dia mahal, biasanya letak dalam hard case lah. Supaya benda tu lebih selamat lah kan. Okey, baik. Itu untuk penjagaan selepas pula bagi ukulele. Nampaknya tak jauh beza sangat, tetapi ada juga perbezaannya. Diharapkan murid-murid dah nampak dah bagaimana cara yang terbaik untuk menjaga gitar dan juga ukulele sebelum, semasa dan juga selepas. Kita akan berhenti berehat seketika cikgu, tapi boleh, cikgu Nur Hisham selepas ini akan kongsikan lebih banyak lagi cara penjagaan alat muzik. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kesenian Didik TV KPM, masih lagi bersama Mira dan juga Cikgu Nur Hisham. Di tangan Mira ni, ini merupakan alatan muzik gendang yang biasanya dimainkan dan sangat terkenal terutama sekali bagi masyarakat kaum Melayu. Dan kali ini Cikgu Nur Hisham nak kongsikan pula cara penjagaan bagi alatan muzik kompang dan juga gendang. Ya. Silakan cikgu, macam mana nak menjaga kompang ni sebenarnya cikgu? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid di rumah. Okey, baik. Kali ini kita belajar bagaimana cara untuk penjagaan alat muzik perkusi, khususnya kompang dan juga gendang. Okey, jadi ada dua alat muziklah depan cikgu hari ini. Okey, baik. Kita mulakan dengan kompang dahulu, Mira. Okey, kompang ni seperti yang saya
seperti yang kita tahu, Mira, dia ada baluh dan ada kulit. Okey, ada dua benda lah yang berbeza. Satu kulit, satu lagi baluh. Okey, macam mana kita nak jaga dia sebelum kita main? Okey. Biasanya kompang ni dia akan kendur, Mira. Bila kita lama tak main, okey, bila kita simpan lama, biasanya dia akan kendur lah. Diikut suhu bilik yang kita letak tu. Okey. Biasanya kalau suhu bilik tu lembap, okey, biasanya dia akan kendur, okey. Jadi permukaan ni kendur macam mana nak buat? Okey. Jadi sebelum kita main, kita mesti jemur pada sinaran matahari. Okey, jadi berapa lama nak jemur tu? Okey, jemur tidak melebihi 10 minit lah. Okey. Okey, jadi kenapa 10 minit? Kerana kulit ni dia sangat terkesan dengan sinaran matahari ataupun haba yang dihasilkan oleh matahari. Dia akan cepat menegang lah. Jadi kalau boleh tidak lebih daripada 10 minit. Yeah. Kalau dah rasa tegang macam ni, okey, maksudnya kita dah siap boleh main. Mainlah boleh gunakan. Okey, baik. Okey, jadi cara main sewaktu mainlah Mira, okey, alat muzik ni. Okey, ada dua jenis lah cara pegang, cara pegang kompang ni. Okey, satu macam ni. Okey. Okay. Macam ni. Okey. Okey, macam ni. Satu lagi macam ni. Macam tu. Maksudnya kita menahan dengan lengan kita ni. Okey. Macam ni. Okey. Okey, jadi kompang tu tidak senang untuk jatuh lah. Okey, maksudnya kita boleh pegang dengan kuat. Maksudnya macam itulah. Satu lagi, kita elakkan kompang ni kita letak pada tempat yang senang jatuh lah. Okey. Kerana kayu ni biasanya dia akan pecah. Okey. Bila jatuh tempat yang tinggi. Okey, satu lagi, elakkan daripada melangkah. Melangkah kompang? Melangkah, oh, tak boleh. Ada batang arang dia. Ya, tak boleh bukan apa. Bila kalau langkah tu kita lepas langkah tu tak apalah kan. Satu lagi, bila langkah tu tak lepas, masuk kaki dah ni. Oh, dia akan boleh jadi pecah lah. Ya, boleh pecah. Okey, satu lagi, dia punya nilai dan juga etika kita lah. Okey, penjagaan tu kita tak boleh nak letak alat muzik ni pada tempat yang tidak sesuai. Okey. Kalau selepas pula, cikgu? Okey, kalau selepas untuk kompang ni, cikgu ada bawa dua kompang yang dah tak berapa baik lah. Okey. Salah satunya cikgu tunjuk kerosakan yang berlaku akibat tidak amalkan cara yang betul untuk menjaga dia. Okey, satu dia akan pecah. Okey, pada kayu baluh ni dia akan pecah. Pecah. Kenapa ni Mira? Ini kalau pecah ni mesti sebab terjatuh ni cikgu. Okey, dia boleh jadi dua keadaan. Okey, salah satunya jatuh, yang satu lagi dia punya kulit ni menarik kompang tu. Maksudnya kompang ni diletak pada tempat yang panas. Maksudnya kulit ni sentiasa menegang. Lama kelamaan kayu ni akan retak dan patah, boleh pecah. Okey. Macam yang Mira punya ni pun sama cikgu, di permukaan depan kompang Mira ni pun dah pecah juga. Ya, betul Mira. Ini mungkin sebab ada sebab lain jugalah cikgu, mungkin sebab jatuh dan lain-lain juga. Okey, biasanya bila kompang ni panas, biasanya dia akan pecah lah. Untuk kompang ni cara susun dia, cara jaga dia, kita mesti susun macam ni lah. Ataupun kita susun menegak. Okey, menegak macam tu. Elakkan daripada kita letak benda ni bersusun macam ni. Kerana permukaan ni boleh menekan permukaan kompang ni. Okey. Okey, baik baik Mira. Kita pergi kepada penjagaan alat muzik gendang. Okey. Ini adalah alat perkusi lah. Yang kita tahu ada dua permukaan. Okey. Okey. Okey, jadi pada gendang ni dia sama seperti alat muzik kompang, okey. Okey, jadi cara jaga dia, kita jaga mesti ada jaga tiga benda lah. Okey, yang pertama body dia. Okey, yang kedua dua permukaan dia ni. Okey, pastikan sebelum kita main, okey, dia punya permukaan ataupun kulit dia ni dalam keadaan yang baiklah ataupun tegang. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan dia ni tegang, satu gendang ni dia ada tali untuk kita talakan dia punya permukaan ni supaya tegang. Satu lagi kita boleh jemur sama seperti kompang. Okey, boleh jemur juga. Ya, boleh jemur sekejap lah. Okey, tidak lebih daripada 10 minit lah. Okey. Okey, waktu main tu biasanya kalau gendang ni dia akan ada stand dia. Okey, jadi sebab gendang ni dia duduk kat bawah kan, jadi susah nak main. Jadi ada jenis gendang tu dia akan ada stand dia. Yeah. Untuk senang kita main lah. Okey. Jadi macam mana untuk penjagaan selepas, Mira?
Okey, selepas kita main untuk alat muzik gendang ni, dia simple saja. Okey. Kita boleh kendurkan balik dia punya permukaan ni supaya permukaan ni tidak terlalu tegang sepanjang masa. Boleh kendurkan pula. Tadi kita dah tegangkan dia tengah panas. Boleh kendurkan. Kita kendurkan. Seeloknya kita kendurkanlah sebab dia boleh laras kan. Supaya alat ni permukaan dia ni tahan lama. Baik cikgu, di hujung rancangan ni ada sedikit kesimpulan yang cikgu boleh kongsikan. Okey. Okey, kesimpulan dia untuk penjagaan alat muzik perkusi ni, kita mesti jaga dia seperti yang cikgu bagi tahu tadilah. Okey. Ada tiga bahagian yang kita perlu jaga, tiga waktu yang perlu kita jaga. Okey, ini yang ni kita perlu selalu latih. Okey, supaya dia menjadi tabiat. Okey, tabiat pada murid itu. Okey, guru-guru juga boleh terapkanlah. Okey, sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah supaya alat muzik itu terjaga dengan baik. Okey, alat muzik yang baik yang berkualiti akan membantu murid untuk latihan yang berkualiti dan juga persembahan yang baik. Itu Mira. Yep. Baik, itu dia perkongsian daripada Cikgu Nur Hisham. Nampak orang kata simple sahaja, tapi kadang-kadang ada murid yang terlepas pandang daripada aspek penjagaan yang Cikgu telah kongsikan tadi. Gitar, ukulele, kompang dan juga gendang. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Hisham atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga pada semua yang menonton. Diharapkan anda dapat manfaat daripada tajuk kita pada hari ini, iaitu penjagaan alatan muzik. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.